Okidoki. Bawang. Apa bawang Belanda? Itu tanam brokoli teman-teman dari tanam kentang lagi yang main crop yang di sini. Yang di sana itu yang early. Bawang-bawangnya ini bawang bombay. Kemudian yang ini bawang merah. Hai semuanya. Selamat datang di Ima Pandam Channel. Gardening hari ini. Get the rat and mommy give you nyanyi. Rat. Give me the rat. Lexi, bring the rat come. She got one over there. No, I mean, where's the rat? Give me the rat. Jenny, go get the rat. Sorry, they get it, but she put down over there. Oh, sorry, that one. Let's see, move for back. Where's the rat? That's out of my garden, yes. Come. No. Come. No, she didn't bring it yet. Mommy finish the garden and then we can go cycling, okay? Okay, jadi ini baby tree atau pohon ya, masih kecil. Nah teman-teman, jadi ini bibit pepohonannya evergreen. Jadi ini nanti kita tanam di hutan, jadi tebang satu tanam satu kayak gitu, jadi biar hutannya selalu hijau, selalu ada oksigen untuk kita bernafas, karena oksigen hanya dihasilkan oleh pepohonan dan tanaman. So my begonia apa outside ya? Ya. Oke, sekarang aku mau lanjut untuk menanam bibit aku ya. Itu yang di kotak-kotak itu udah kuncup-kuncup, teman-teman. Kelihatan enggak ya kalau begini? Jadi ini putih-putih ini kuncup-kuncup calon
ya calon daun-daun kayak gitu. Jadi ini nanti hari Minggu kata suami aku taruh di luar. Kemudian ini kemarin aku gundulin karena tahun lalu setelah aku gundulin dia numbuh daun baru dengan cepat. Sementara kalau nggak aku gundulin, buang energi untuk menjatuhkan, merontokkan semua dedaunan, kemudian baru dia memproduksi yang baru gitu. Jadi sekarang aku gundulin semua tuh. Ini anyway kemarin itu ada 3 macam ya. Jadi ada yang dari aroma daunnya itu aku bisa mencium aroma wangi daripada lemon, terus jeruk nipis dan juga jeruk mandarin ya. Jadi nanti tingginya biar dari sini, sininya biar mengembang, nggak tinggi. Nah yang ini juga kan, jadi aku nggak mau dia tinggi, tetapi tingginya itu biar dari yang main tree-nya ya, dari bawah kayak gini gitu, biar ini yang lebih tinggi gitu. Yang ini aku pangkas biar nggak terlalu tinggi di atas, tetapi dia tinggi dari batang bawah biar strong. Nah makin hari bunga matahariku makin bagus ya. Yang ini bunga matahari warna vanilla sudah keluar, sinia juga udah keluar tuh teman-teman tuh. Nah next aku mau tanam ini, banyak nih calon-calon bibit bunga aku mau tanam. Ini daun kacangnya udah mulai lebar. Kedelai, sweet pea. Tanam-menanamnya udah selesai, jadi aku tutup pakai plastik biar cepat numbuh. Nah, itu trap apa trap ya bahasa Indonesianya. Pokoknya tikus kalau kesini makan itu terus kejepit gitu deh. Gitu ya. Oke, udah sore aku mau bawa Lexi jalan. Besok aku mau tanam yang ini ya. Jadi ini dapat biji-bijian dari Indonesia ya, belum aku tanam. Ntar aku mau pindahin bayam-bayam kuning ini. Mau tak pindahin ke sana sama temen-temennya. Jadi di sini biar kosong gitu. Ini siap-siap untuk tanam kacang rambat, buncis lah, runner beans lah, buncis Inggris, buncis biasa kayak gitu-gitu. Masih banyak yang rumput-rumput liarnya belum dibersihin. Oke, sudah siap untuk buncis rambat. Dan this is main crop, right? Ini kemarin tanam kentang lagi yang main crop. Yang di sini, yang di sana itu yang early. Jadi kentang yang kulitnya tipis, kalau yang ini kentang yang kulitnya tebal. Ini rasanya lebih flaky gitu, lebih empuk, pulen. Kalau itu lebih rasanya enggak pulen pokoknya. Oh, bawangnya tuh di sana, teman-teman. Yuk lihat, udah keluar. Nah itu teman-teman sudah muncul bawang-bawangnya. Ini bawang bombay, kemudian yang ini, oh honey look, you hook it, this one on top of the bawang just now, the plank. Yang ini bawang merah,
Nah, sekarang suami aku lagi tanam bawang Belanda. Bukan itu. Kamu bukan tanam bawang. Apa bawang Belanda? Apa bawang Belanda? Itu tanam brokoli, teman-teman. Dukun dari Belanda. Stop it. Dari biji-bijinya. Ini. Ya, yang ini bawang putih. Yang ini bawang bakung masih banyak ya. Suami aku ngecek itu. Ah, is ready growing. What's that, honey? Spinach. The red chard or what? Okay, itu bayam-bayaman ya. Jadi bayamnya kayak gitu. Kayaknya yang merah. Okidoki. Terang banget. Where is my orchid, honey? Lexi lagi di dalam rumah karena tupai-tupai lagi pada makan. Kalau ada Lexi mereka nggak suka gitu. Lexi sih nggak ganggu, cuman tupai kan nggak suka kalau ada anjing gitu ya kan.